Yo Omers, balik lagi ke Maxi Garage Channel. Hari ini gue mau bahas Health Depth tentang produk mereka yang terbaru, yang baru dirilis untuk castingan dia base-nya. Nah, let me show you. Alright, here we go. Nah, ini castingan yang ada di depan Om ini. Jadi dia bawahnya dia bikin kayak metal base. Dia cetak lagi, dibikin low rider gitu, guys. Nah, tuh, dibikinnya base besi. Cakep banget. Nah, karena dia bikin buat low rider, jadi dia pakai bannya size 8. Nah, mobil ini dibuat basically prototype yang warna biru ini khusus, dia bilang sih khusus dibuat untuk Maxi Garage, tapi nanti kedepannya buat diproduksi lagi atau dengan warna-warna yang lain akan dibuat juga. Nah, ini seri 10 anniversary-nya, ulang tahunnya Health Depth. Keren ya, kalau dilihat tuh metaliknya tuh gila banget. Dan satu kehormatan juga Omers, mereka taruh logonya Maxi Garage ada di tuh di bodinya. Karena kita salah satu representatifnya Health Depth di Indonesia. Enggak cuma saya, teman saya salah satunya. Dan Junpei the Crazy, dia kasih suatu kehormatan bisa ada di dekalnya mereka. Nah, ini ada hologramnya nih, guys. 2010 sampai 2020. Kok dilihat ya. Jadi ini seri 10 anniversary-nya Health Depth. Keren ya. Nah, yang menarik di Oegon ini, dia di dalamnya tuh kalau Omers bisa perhatiin ya detail dalamnya. Tuh ada tengkoraknya. Tangannya lagi keluar gitu. Itu namanya Skull Driver. Skull Driver. Dan di belakangnya ada tuh, lihat. Kalau bisa kelihatan ya. Dalamnya tuh ada kayak tengkorak-tengkorak di bagasinya. Jadi serem banget ya. Jadi di bagasi lu ada tengkorak gitu. Alright, and then dia modifikasi lagi buat di depannya, dia ada air hose-nya gitu tuh. Kayak intercooler-nya dah. Cakep banget, guys. Menurut gua ya. Seksi banget. Dia ada glitternya sedikit, metaliknya udah high end punya. Kenapa gua tertarik untuk bikin video ini? Karena buat gua item ini spesial banget, guys. Ini item yang satu, judulnya 10 anniversary. Jadi bukan untuk event biasa, dibuat memang khusus untuk celebrate 10 tahunnya mereka. Kalau Omers bisa lihat ya, ini detail tulisan yang di decal sini. Ini ada nama-nama yang ikut membantu Health Depth untuk mendesain berbagai macam castingan yang mereka buat. Ini kalau saya bisa baca ya. Ini ada Retram, ada James, Attic Toys, Double Loser. Waduh, tuh banyak banget, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 nama di sini. Termasuk ada namanya The Legend Kojiro yang almarhum ya. Beliau salah satu pendirinya Health Depth juga. Nah, cakep banget. Di dalamnya semua metal base. Kalau Omers bisa lihat ya, di dalamnya nih interiornya. Nah, kalau lihat dari depan, tuh ada kepala tengkoraknya, guys. Jadi tengkoraknya kayak lagi bungkuk gitu. Bengis ya. Bengis. Nah. Alright. Jadi si Health Depth ini dia sekarang lagi merabah ke beberapa castingan baru yang dulu nggak pernah mereka sentuh, sekarang mereka sentuh di luar dari Datsun Wagon dan yang lain-lainnya. Mereka tuh banyak sekarang melakukan lompatan besar untuk bisa menjangkau segala kolektor. Karena dulu setahu gue mereka main di beberapa castingan yang pastinya mereka suka. Nah, sekarang pencinta Health Depth itu antara the gray color, karena satu harga yang menurut gua
nggak semua orang bisa mau beli barang karya yang seperti ini dengan harga yang tinggi. Yang kedua, mungkin karena salah satunya ketika ada harga yang mahal tapi itu customan, orang lebih milih untuk beli yang original. Tapi di satu sisi, penggemarnya Hellstep, mereka selalu menantikan castingan-castingan yang menjadi hasil karyanya mereka. Dan gue yakin banget, Hellstep ini kedepannya pasti bakal gila karena mereka coba untuk tanda kutip mengalah dalam prinsipnya mereka sendiri untuk bisa go global dan everyone can buy Hellstep. Dan ini gue ngomongan pribadi sama beliau. Jadi beliau mulai ngerti dan ada berbagai jenis customer yang memang harus bisa menikmati karyanya mereka tanpa mengurangi kualitas dari yang mereka sudah tawarkan. Gue yakin mereka pasti bisa ngejangkau kolektor-kolektor yang mungkin belum terlalu jatuh cinta, belum terlalu fanatik, tapi mereka akan mengarah ke sana. Keren. Nanti kita someday kita akan go to Hellstep Museum, tempat kerja mereka di sana. Nanti kita bakal ngeliput di Osaka, mereka di Osaka, Japan. Dan yang pasti bakalan seru, guys. Alright. So thank you for watching. Thank you for subscribe, like, and share this channel. Buat channel ini makin bigger. Alright, guys. Salam gas, Omar. Peace. I'm out.